main terkolongnya bosan. Iya. Nah, sekarang ayo kita coba kasih nos pakai barang-barang bekas di terkolongnya ya. Nanti kita akan eksperimen sederhana pakai barang-barang bekas. Kak Sofi mau nggak? Ayo kita coba. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Om Pandemi dalam channel Teras Kamar Atas dan bersama anak saya, siapa namanya Kak? Kak Sofi. Oke. Saya dan Kak Sofi kali ini akan mencoba eksperimen dengan barang bekas. Tadi dia menyampaikan bahwasanya kalau dia bosan dengan permainan truk oleng yang dia punya. Nah, kita akan mencoba bereksperimen membuat nos untuk truk oleng ini. Jadi, bagaimana prosesnya dan apa saja bahannya? Ikuti terus Teras Kamar Atas. Hello. Bahan-bahan yang kita sediakan adalah botol minyak bekas, alkohol 96%, ini apa Kak Sofi? Kemudian ada lem dan lem. Oke, bagaimana prosesnya? Kita saksikan dulu. Nah, step yang pertama adalah kita gunakan dua botol bekas ini, kita rekatkan menggunakan lem. Oke, kita pinggirkan dulu yang lainnya supaya menjadi lebih bersih. Nah, setelah kita rekatkan botolnya menjadi dua bagian seperti ini Kak Sofi, kemudian kita isi menggunakan alkohol 96%, kita tuangkan di sini, di sini kita tutup botolnya. Seperti ini. Nah, kita diamkan terlebih dahulu. Kemudian di sini. Nah, setelah itu kita coba rekatkan di atas truknya seperti ini. Oke. Coba rekatkan di sini. Nah, sekarang mari kita uji coba apakah nos ini berfungsi kepada truk olengnya, teman-teman. Ayo kita cek, Kak. Kita tunggu situ ya. Kita colokkan terlebih dahulu lemnya. Tadi yang percobaan pertama itu gagal. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan galon yang ukurannya 19 liter ini. Ini galon yang cukup besar. Nah, kita akan coba pasang di sini seperti ini menggunakan lem. Nanti kita cek apakah berhasil atau tidak. Langkah pertama adalah kita akan mengelem di sini ya. Nah, langkah pertamanya Kak Sofi, kita tuangkan dulu alkohol 96% seperti tadi. Kali ini takarannya agak sedikit banyak ya, karena kita menggunakan galon yang besar. Oke, kemudian kita tutup. Kita singkirkan dulu alkoholnya, kita tutup galonnya. Oke, kita kocok. Oke, kita pikir cukup.
kemudian kita segera lem di sini. Kemudian di bagian belakang juga. Oke. Kita letakkan di sini. So, posisi pasang. Nah, seperti ini. Oke, kita coba teman-teman. Apakah akan berhasil? Nah, kita sapi mobil dulu. Kita akan coba untuk bakar lilinnya. Nantikan baik-baik teman-teman. Hasilnya mengerikan sekali. Oke, itu tadi teman-teman percobaan kita menggunakan los yang terbuat dari galon ini. Ternyata hasilnya cukup mencengangkan, galonnya sampai pecah. Jadi ini adalah permainan yang cukup berbahaya saya pikir. Jadi kalau kalian mau mencobanya harus dengan pengawasan orang yang lebih dewasa. Nah, sekian jajal eksperimen kali ini. Saksikan terus jajal eksperimen selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dukung kanal kita untuk selalu. Jangan lupa subscribe teman-teman. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya untuk dapatkan video terbaru ataupun informasi terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton Teras Kamar Atas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.